verifikasi rumah ini dapat disampaikan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh kami, itu ada 282 rumah yang rusak, walaupun kemudian datanya berkembang menjadi 339. Jadi data yang kami verifikasi itu adalah rentang laporan dari hari Jumat sampai hari Selasa. Nah, hari Rabu kami verifikasi itu ada 280. Setelah itu kemudian ada data tambahan masuk, sehingga sebenarnya total yang ada di kita itu ada 339. Nah, karena itu kami mau verifikasi dulu yang 282. Nah, dari 282 yang sudah diverifikasi oleh verifikator, itu menyusut jumlahnya. Jadi dari 282 itu, menurut teman-teman verifikator yang layak disebut rusak ringan sedang berat, itu jumlahnya ada 215. Itu terdiri dari rusak ringan 127, rusak sedang 73, dan rusak berat ada 15. Dan sisanya itu menurut teman-teman verifikator tidak memenuhi kriteria kerusakan paling rendah, sekalipun rusak ringan itu. Sedangkan sisanya 57 rumah itu nanti akan kami lakukan verifikasi tambahan setelah data ini kami validasi dengan teman-teman kecamatan. Daerah yang paling parah, Pak? Daerah yang paling parah memang dari data kami yang pertama Cihara, kemudian juga Cijaku dan Cibubur. Siap. Untuk selanjutnya, Pak, rumah yang rusak itu akan diberikan bantuan apa gimana, Pak? Bantuan stimulan. Data hasil verifikasi ini akan menjadi acuan atau baseline dari pemerintah daerah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, karena rencana adalah UMKM. Jadi apakah provinsi akan menangani sebelah mana, nanti sisanya akan dibawa ke pusat, dan mungkin juga ada sebagian yang akan ditangani oleh pemerintah daerah. Siap.